Nah, jadi ini ya Teh Fitri teh. Halo Teh. Teh Teteh mau bikin apa ini Teh? Usaha kecil. Usaha kecil-kecilan. Oh, mau bikin warung. Masyaallah. Nuju moe, Pak. Tuh ya, teman-teman. Di desa mah tuh. Pepoyana penuh urangnya banyak. Teu kabagian. Nah, lihat teman-teman ya. Kalau di desa mah cara menghaluskannya juga masih manual ya. Masih menggunakan apa itu teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana nu di kota nu di lembur kumaha bagaimana daramang? Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang lagi menonton video ini maupun yang tidak menonton dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Yang paling utama semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel Katumiri Kidul. Seperti biasa teman-teman, saya teh mau ngaprak di pedesaan Suda yang ada di Kabupaten Cianjur. Tapi sekarang mah saya teman-teman lagi di kampung halaman ya, yaitu di Kampung Bongas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Yuk kita lihat-lihat suasana di kampung halaman saya ya teman-teman. Yang pertama kita lihat suasana di rumah saya ya teman-teman. Yuk kita masuk. Nah, sebelum masuk ke rumah saya teh harus melewati apa ini teh? Pagar teman-teman. Sekarang mah cara bukanya cukup disentuh ya teman-teman. Nah, agak didorong sedikit tuh terbuka ya teman-teman. Tidak menggujrag lagi seperti di video Mang Pep atau video saya yang sebelumnya ya teman-teman yang didorong sama Dede Arul. Tuh yang pertama kita lihat sebelum masuk ke rumah, kita lihat ada tanaman yang ada di polybag tuh, ada kuburan di atas ya. Buat teman-teman yang sudah menonton mungkin sudah tahu ya tuh, ada kuburan teman-teman. Oh ya, maaf teman-teman, saya menuduhnya pakai curug karena ada beberapa orang yang berkomentar ya, jangan menggunakan telunjuk katanya. Iya, mohon maaf teman-teman, saya lupa ya. Aduh, masya Allah. Oke teman-teman, kita lanjut melihat suasana di kampung halaman saya ya, yaitu di kampung halamannya Mama Arul. Nah, setelah dari rumah saya teman-teman mau ke bawah itu kita harus melalui eskalator ya teman-teman tuh. Tapi ini mah eskalatornya manual, masya Allah tuh. Jadi harus menggunakan kaki kita untuk berjalan ya. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Ayo deh, kita main. Kita lihat-lihat suasana tuh, masya Allah teman-teman. Nah, ini teman-teman yang di depan saya ini adalah rumah tetangga saya ya. Insya Allah tuh rumahnya, rumah panggung ya teman-teman. Wah, ada suara motor dulu dari bawah. Ya, kita lihat-lihat ke sebelah sini. Tuh di sana ada yang lagi meriung. Meriung-meriung ya. Nah, ini kalau ini mah rumahnya saudara Mamah Arul ya teman-teman. Uaknya ya. Masya Allah, yuk kita lihat ke sebelah sini. Nih di sini ada emak. Assalamualaikum, mak. Nuju naraon ieu teh? Rame-ramenya. Teman-teman. Ada yang lagi kuriak ya, seorang Sunda teh mah. Masyaallah. Ma bade ka mana, mak? Bade kaleuweuh. Kaleuweuh, damang, mak. Masyaallah, teman-teman tuh. Tak ada Dek Arul. Wah, tolong bah. Pik. Insya Allah. Bade nggak ada mau naon itu bah? Warung. Warung. Sanes warungan, bade nggak warung. Sanes warungannya. Ayo warungan mah. Bohong. Ima warung aslinya.
mohon ya Allah. Tuh, teman-teman tua mau bikin warung ya. Atuh deket berhenti wek tuh di putih mang diri ka dia ngingking atuh nini-nini meureun ai pegat duit. Itu anu gaduh rumah tangga itu tuh. Oh, jadi yang punyanya Teh Ipit ya? Ya, teman-teman ya. Buat teman-teman udah pada tahu ya kalau dia mah Teh Ipit. Nah, ini Teteh Fitri. Assalamualaikum. Aduh, nuju naon teh? Aduh, nuju mam. Aduh, kawagel atuh meureunan ku abdi. Mangga, mangga. Aduh, damang teh. Alhamdulillah. Ah, nyalakeun silaturahmi nya. Aduh, insyaallah tuh nuju makan sia si Alma ya. Nah, lihat teman-teman di sebelah sana. Bisa dilihat teman-teman. Mungkin agak kecil ya, orang-orangnya kelihatan kecil teman-teman. Di sana ada ibu-ibu yang lagi tandur teman-teman ya. Lagi nanam padi, Masya Allah tuh. Karena alhamdulillah kesini lagi musim tandur ya teman-teman. Ada juga yang belum dibajak ya tuh di bawah. Tapi sebagian besar sudah ditandur teman-teman. Masya Allah, aduh indah sekali ya dari sini pemandangannya teman-teman. Masya Allah. Yang daging me, daging me ya, daging me. Nah teman-teman, ini proses pemelahan ya Wak ya, pemotongan kayu. Pembelahan tuh kampung mah tuh pakai masih menggunakan gergaji ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman ya. Kalau di desa mah cara menghaluskan juga masih manual ya. Masih menggunakan apa itu teh Wak namanya, Pak? Sugu dorong, teman-teman ya. Tuh. Alami ya. Alami ya. Kalau Jawa, kalau sekarang mah kan di kota-kota mah udah menggunakan mesin. Meh sakola. Nah, ini adalah namanya Dek Kila ya, anaknya Teh Fitri, teman-teman tuh. Baru pulang sekolah. Ya. Nah, sekolahnya teman-teman yang itu tuh. Sekolahnya ya, lumayan dari sini agak jauh, teman-teman. Melewati sawah-sawah ya. Masya Allah, aduh indah banget ya ini. Sawahnya teman-teman, suasananya. Jadi ini ya Teh Fitri teh. Oh, halo Teh. Teteh mau bikin apa ini Teh? Usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan. Oh, mau bikin warung. Masyaallah. Ya, mantap ya. Mau nambah uang jajan, mau belanja. Oh iya, betul ya. Nah, jadi nanti mah saya enggak jauh-jauh ya. Ke warungnya jadi ke sini ya. Apalagi itu Dede Arul, teman-teman. Nanti mah enggak jauh ya. Alhamdulillah, teman-teman tuh. Teteh Fitrinya mau bikin warung di sini ya. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan lancar ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, saya mah belum dikenalkan nah. Ini teh siapa ini teh? Ini teh Dewi. Teteh Dedi, Dewi apa?
Dewi Maharani. Waduh, bagus ya namanya. Nah, Teteh Dewi ini adalah istrinya adik Teh Ipit ya. Nah, teman-teman, jadi Teh Dewi ini adalah adiknya adik ipar. Insyaallah. Banyak. Nah, beginilah ya teman-teman suasana di pedesaan, lebih utamanya di kampung halaman saya ya. Insyaallah. Si Bibi dipakai iya. Pati Ruki Acar langsung kan silakan ada di Ruki Acar ini garung. Ini canggah mah pati daeke. Baik, tak kamari ke penjukut. Padahal pasti nyamperkan dari nyangan garung. Di kebon, Mak. Iya di kebon. Tuh Tete. Aduh, ke sabar. Di wangun, Mak Enying. Kita masih ada di natural Nuju moe, Pak. Tuh ya teman-teman di desa mah tuh. Pepoyana penuh berenya banyak. Teka bagian. Tuh jadi di rumput ya, dimanfaatin rumput juga, dah bersihnya, masya Allah tuh teman-teman. Alhamdulillah li panasna nya banyak. Tere garing. Padiana acuk eta damel. Acuk damel. Nah, oh, jadi Uwa ini menjemurnya baju buat kerja ya, teman-teman. Jadi enggak apa-apa katanya dia di rumput juga. Nah, beginilah ya teman-teman suasana di kampung halaman Mamah Arul dan kampung saya ya. Masya Allah, aduh ini rumah Uwa ya meniraosin teman-teman tuh. Uwa ini mempertahankan rumah adat Sunda yaitu rumah panggung. Uwa, terus ngalah cowok. Ya, cowok. Masya Allah teman-teman. Tuh ya kalau di desa mau pengen pisang aja, tinggal ngambil teman-teman. Harusan si Uwa udah ngambil pisang tuh. Pisang naon itu pak? Cuamon. Amon tuh. Nah, ini tuh berada di kumah itu, Pak? Biasa disasat. Disasat atau di apa itu teh? Dipotong-potong. Tuh, jadi dipisahin ya. Teman-teman tuh. Di mana teh? Pasti warung. Di warung. Alah. Egg panas. Nah, lihat teman-teman di depan saya ini ada tajug ya atau musola. Ini tempatnya beribadah teman-teman tuh. Beginilah suasana di dalamnya tuh, masya Allah. Aduh, mengingatkan kita ke waktu zaman dulu ya, di tahun 90-an teman-teman. Kalau ngaji itu pasti di tempat ini, yaitu di tajug. Nah, beginilah ya teman-teman suasana pagi di kampung halamannya Mamah Arul ya. Lebih tepatnya di Kampung Bongas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Waduh, dikarenakan cuacanya mulai panas teman-teman ya. Sekian video ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Biar saya makin semangat bikin kontennya. Assalamualaikum.